bersama rakyat, TNI kuat, hebat, dan profesional, serta siap mewujudkan negara yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian. Jadi saya harapkan, tadi juga Pak Gubernur menyampaikan bahwa rakyat itu adalah ibu kandung TNI. Tahun lalu juga Panglima TNI menyatakan TNI dengan rakyat itu ibarat air dengan ikan. Nah kalau ikan nggak ada airnya kan tidak bisa hidup. Sesuai dengan kita sebagai aparat TNI di wilayah, baik-baik kita dengan rakyat. Karena kemanunggalan TNI dengan rakyat itu merupakan kekuatan yang luar biasa untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak, masih adanya kekerasan terhadap terhadap wartawan ya dari TNI sendiri, itu Bapak sendiri sebagai Dandrem, apa yang menjadi permasalahan sebenarnya? Nah, kalau permasalahan itu kan kita tidak tahu, tapi untuk di wilayah Kalimantan Tengah atau di Korem 102 Panjipanjung belum pernah terjadi, dan saya harap tidak akan terjadi. Karena saya sudah menyampaikan kepada jajaran saya bahwa insan pers itu juga merupakan mitra kita. Mereka juga rakyat. Oke, kita harus baik-baik dengan rakyat.